Menjadi orang tua tunggal sekaligus menjalani karir sebagai penyanyi tentu bukan perkara mudah. Namun sejauh ini, Rosa cukup baik menjalani peran gandanya tersebut. Prinsip Rosa sangat sederhana. Pendidikan agama untuk anak adalah nomor satu dan akan menjadi bekal bagi putra semata wayangnya, Rizky Langit Ramadan, mengarungi kehidupan. Makanya aku milih untuk Rizky memang sekolah yang berlandaskan agama Islam. Karena sekarang kalau mau ngandelin orang tuanya, kan orang tuanya sibuk gitu kan, kerja gitu. Jadi di sekolah itu amat sangat membantu. Tidak heran walau dijerat oleh jadwal pekerjaan yang sangat padat, Rosa yakin ia telah memberikan pendidikan yang terbaik bagi Rizky. 6 tahun sudah, Rosa bergelut dengan suka duka sebagai seorang ibu. Apalagi sejak berpisah dari Yoyo 3 tahun silam, Rosa juga menjadi sosok ayah bagi Rizky. Perjalanan Rosa dalam membesarkan putranya masih panjang. Namun sejauh ini, ia cukup puas dengan buah dari hasil kerja kerasnya. Iya, gak berasa ya. Tiba-tiba udah gede aja gitu. Pastinya bersyukur banget. Alhamdulillah udah diberikan kesehatan, panjang umur gitu kan. Dan bisa ngeliat dia tumbuh dengan baik gitu. Kayak bahagia banget. Tadi maghriban juga sama Mbak Pipik gitu. Mbak Pipik gini, hebat nih udah bisa sholat. Tapi alhamdulillah sih di sekolahnya kebetulan kan emang di Global Islamic School itu Islamnya cukup baik ya, jadi anak-anak memang diajarin buat sholat, diajarin buat tata krama segala macam gitu. Jadi aku sebagai orang tua tunggal merasa terbantu.